Sebentar ya, Dil, ya. Weh, Bunda. Kayaknya kok lagi repot banget ya. Gimana kalau saya tolongin? Alhamdulillah. Iya nih, Bang. Saya emang lagi butuh bantuan banget. Mau nganterin kue ini ke rumahnya Umi Salamah. Tahu kan? Tahu pun tahu. Emang di mana, Bos? Itu urusanku. Tenang aja, Bun. Pokoknya nyampe, tapi ya biasanya. Iya, tenang aja. Ini kan bisnis. Setiap kali nganter, Bang Jarwo saya kasih 30.000. Gimana? Boleh, Bun. Boleh. Alhamdulillah. Sopo, rumahnya Umi Salamah itu di mana sih? Dari tadi nyariin kok nggak ketemu-temu nih lho. Pak Sopo, nggak tahu, Bos. Ya, yeah, cari tahu dong. Nanya kayak apa kayak gitu. Jangan cuma diem aja. Sekarang, Bos. Lusa juga nggak apa-apa. Tapi kan, Bos, kuenya harus diantar sekarang, Bos. Ya iyalah, maksudnya itu ya sekarang, Sopo. Hah? Ada Bang Jarwo sama Bang Sopo. Aduh, gimana nih? Ya Allah, jangan lihat ya Allah. Bang Jarwonya jangan lihat ya Allah. Dennis, kenapa ini? Dennis, rumahnya Umi Salamah itu di mana ya? Dennis nggak tahu, Bang. Udah ya, Bang. Nah, Dennis mau pulang dulu. Lo kok malah langsung jalan nih, lo? Ya, mogok lagi motornya. Sopo, dorong cepetan. Sekarang, Bos. Iya, Bos. Sopo capek, Bos. Dari pagi kan kita belum sarapan, Bos. Lah ya sama. Aku juga lapar. Dari sini aja. Lapar juga nih. Lama-lama. Bos. Aduh, gimana ya? Bos. Udahlah, sikat aja lah. Tapi. Nih, buat kamu. Sikat juga aja. Mana lagi nih Bang Jarwo? Bang Jarwo! Weh, kenapa, Dit? Dicariin Bunda tuh. Katanya kue yang buat Umi Salamah kok belum sampai. Udah ditungguin soalnya, Bang. Iya, iya. Ini juga mau kita anterin kok. Tenang aja lah. Tapi, Dit, kita nggak tahu rumah Umi Salamah, Dit. Sapa? Pantesan aja. Ayo deh, Adit anterin. Loh, kok cuma segini? Saya kan pesannya 30. Saya nggak mau terima ya. Dan saya minta ganti rugi. Loh, tenang dulu dong. Tenang. Umi Salamah juga nggak boleh main marah gitu. Marah? Yang penting kan kuenya datang. Sampai. Lah, kalau yang kita makan tadi, lah tinggal potong ongkos saya aja. Nggak ada masalah kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji lagi. Kenapa lagi sih, Wo? Gini loh, Bang. Tadi itu kan... Gini-gini, ya. Ane ingetin lagi nih sama ente, Wo. Yang namanya ngejalanin amanah, ya, harus tuntas. Kalau emang amanahnya nganterin kue, ya anterin sampai nyampe. Jangan dimakan di tengah jalan. Kalau udah begini, ente harus tanggung jawab, Wo. Paham kan? Paham, Bang. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bang Haji. Pasti enak ini.
Iya, Bos. Insya Allah. Bang Jarwo, Bang Sopo, berapa lama lagi ya ini selesai? Lah ini udah selesai kok, Bunda. Kuenya udah jadi nih loh. Monggo dicobain, Bunda. Enak, Bang. Nggak nyangka, Bang Jarwo bisa juga bikin kue. Alhamdulillah. Kalau begini, kayaknya kita bisa kerja sama nih, Bang. Soalnya, pesanan kue saya juga sudah terlalu menumpuk. Beres, Bun, beres. Kalau soal itu, bisa diatur. Cuman ya, berarti tanggung jawab kita udah lunas kan ya, Bun? Ya belum. Nggak bisa begitu, Bang. Yang namanya tanggung jawab, tetap tanggung jawab. Kan kita udah sepakat. Seminggu ini, Bang Jarwo anterin kue kemanapun. Terus, semua yang kotor-kotor, cuciin, kembalikan lagi ke tempatnya ya, Bang ya. Piring, sendok, gelas, garpu, loyang-loyang. Pokoknya semuanya, oke? Udah. Kamu itu kayak punya duit aja. Kalau kita ke Kang Ujang, paling-paling kita disuruh nyuciin mangkok lagi. Jarwo, Sopo, gue pada suki, gue rezeki nih. Jarwo, tolong benerin antena di rumah saya ya. Beres pada suki, tapi iya, nih. Weh, lah kok cuma segini, Pak? Bukannya saya nggak bersyukur loh, Pak. Tapi kan kita ini berdua loh, Pak. Ya, gini. Anggap aja itu sebagai DP-nya. Ntar kalau udah beres, saya balik dari kelurahan, saya tambahin, oke? Weh, gini dong. Oke, beres, Pak Rasuki, beres. Lihat ini, Sopo. Alhamdulillah. Yang tadi nego itu kan saya. Yang dipanggil Pak Dasuki juga saya. Berarti uang ini punya saya. Ini bos, tangganya. Ya langsung aja toh. Tinggal naik, benerin. Paling kabelnya doang yang copot. Bisa kan? Tapi bos, antenanya Pak Dasuki yang mana ya bos? Weh, lah kok banyak banget. Wes, bismillah aja. Kamu pilih yang mana aja terserah. Yang penting kamu yakin kalau itu antenanya Pak Dasuki. Tinggal set, beres, ya dong? Iya, bos. Lah kok malah diam aja lho. Naik dong, Sopo. Ayo buruan, gak usah takut. Tak pegangin, wes. Cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Sopo, cepetan. Berat nih lho meganginnya. Tinggal dikit lagi nih loh. Tapi bos, Sopo takut banget nih bos. Bos, Sopo takut bos. Welah, aduh. Jangan goyang-goyang tuh. Tolong bos, tolong. Hah? Bang Sopo sama Bang Jarwo lagi ngapain tuh, Dit? Waduh, ayo Den, kita bantuin Bang Jarwo sama Bang Sopo. Bang Jarwo, tahan Bang. Dennis, tolong ambilin batu yang di sana tuh. Ya, oke Dit. Yang ini Dit. Iya, buat ganjel ntar. Iya Dit. Bang Jarwo, tahan sebentar ya. Bang Sopo, tenang Bang, tenang. Jangan banyak gerak. Bang Sopo, tenang Bang. Sekarang udah aman nih. Pelan-pelan turunnya, Bang. Bang Sopo, takut, Dit. Nggak berani turun. Tenang, Bang Sopo. Sekarang gini deh. Bang Sopo, tarik napas yang panjang. Bang Sopo bayangin. Waktu Bang Sopo masih kecil, mainan prosotan di kampung sama temen-temen abang. Masih inget kan? Iya, Dit. Bener. Seru nih, Dit. Sopo mau merasa dulu ya. Sopo, ya Allah, ya sakit ya.
kira-kira toh. Aduh. Maaf, Bos. Maaf. Jarwo, kok antena saya belum dibenerin juga? Janjinya tadi katanya mau beres. Gini, Pak Dasuki. Aduh, gimana ya? Kalau nggak beres juga, saya minta uang DP yang tadi dikembalikan. Jangan gitu, Pak. Tenang aja. Sekarang biar saya yang naik benerin antenanya Pak Dasuki ya. Oke? Tapi Bang Jarwo, tangganya kan harus dibenerin dulu. Gak usah, tenang aja. Badanku kan gak kayak sopong. Pegangin aja. Antena saya yang sebelah kiri tuh. Iya Pak Dasuki, iya. Saya juga tahu kalau cuma gitu doang. Hati-hati bos. Nah, gini doang. Dah, beres toh. Gampang. Lego malah goyang-goyang. Hati-hati bos. Nanti, tolongin deh, sopo. Tolongin, jadi. Bos. Astagfirullah. Jarwo. Adik-adik aja ente nih. Kenapa lagi? Gini Bang Haji. Adik, masih sakit ini. Jadi tadi kan gini ya. Ente enggak perlu lagi bela diri ya. Lain kali kalau mau nerima kerjaan, ukur dulu sama kemampuan ya. Kalau belum mampu, jangan main terima aja. Lagian kan ente udah terima tuh duitnya. Terus saya harus gimana Bang Haji? Aduh. Ya, gampang aja. Ente harus tanggung jawab, wo. No, lihat no. Antenanya, ya. Masya Allah, rebus semua antenanya. Aduh, nasib. Masya Allah. Udah, Dit. Iya, Dit. Udah bagus tuh. Iya, Bang. Udah bagus tuh, Bang. Ya, jelek lagi, Bang. Weh. Lah, terus gimana? Pegang lagi aja, Bang. Nah, putar lagi, Bang. Putar. Ya, gitu, Bang. Dikit lagi, Bang. Geser mana? Gini, ya. Gini, ya. Ya, gini gimana? Udah, Dit. Udah bagus. Oke tuh, Bang. Pegangin terus, ya. Ntar jelek lagi kalau dilepas. Weh, sampai tahun depan dong ini kayaknya. Bang, jangan lupa. Ayo berani, jangan berani.